حتى إلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Ma'asyiral muslimina zumratul mu'minina rahimakumullah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila khatib berada di atas mimbar, janganlah di antara kamu yang berkata-kata walaupun dengan perkataan diam sekalipun. Barang sesiapa melakukan sedemikian, niscaya gugurlah pahala jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمرنا بالتقوى والخلق الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah SWT, yakni dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dikasihi Allah sekalian, bersempena bulan Rabiul Awal ini, bulan di mana kita menghayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya rasa menjadi suatu kepentingan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam
menghayati juga akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan firman Allah SWT dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahul 'azim. Yang bermaksud sesungguhnya kamu, yakni wahai Nabi, berada di atas akhlak yang sangat mulia. Sekiranya kita ingin menyentuh segala akhlak serta nilai yang diajarkan serta ditonjolkan baginda sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan satu usaha yang akan mengambil masa yang panjang. Memandangkan terdapat begitu banyak akhlak dan nilai yang boleh kita jadikan teladan, akan tetapi pada kesempatan kali ini ingin saya mengajak anda semua untuk menghayati satu perspektif pada akhlak dan pekerti baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita hayati. Ia merupakan pertimbangan yang diambil baginda sallallahu alaihi wasallam pada setiap keputusan, setiap perbuatan dan setiap perbualannya. Saudaraku yang dirahmati Allah sekalian, terdapat sebuah kisah yang berlaku tatkala pembukaan kota Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW pada awalnya berhasrat untuk membangun semula bangunan Kaabah mengikut reka bentuk yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Namun setelah mempertimbangkan kemaslahatan kaumnya dan kesudahan serta tanggapan yang bakal berlaku, akhirnya Rasulullah SAW tidak meneruskan hasratnya itu. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sekiranya bukan kerana kaummu yang baru sahaja meninggalkan zaman jahiliyah, nescaya akan aku bina semula Kaabah mengikut asas yang dibina Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Keputusan baginda SAW disebabkan oleh keadaan kaum Quraisy yang pada ketika itu baru sahaja memeluk ajaran Islam. Justeru Rasulullah SAW berasa khawatir sekiranya kaum Quraisy tidak sedia menerima perubahan tersebut kerana merasa bahawa segala peninggalan mereka diubah. Kisah yang baru dinyatakan ini memberikan kita gambaran bagaimana Rasulullah SAW sentiasa mempertimbangkan kesan di sebalik keputusan yang diambil. Baginda SAW akan memastikan bahawa keputusannya itu meraih kemaslahatan yang lebih besar. Saudaraku yang dirahmati Allah sekalian, daripada kisah yang baru dinyatakan tadi, terdapat pengajaran penting untuk diri kita. Sudahkah kita tanamkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita? Adakah kita mempertimbangkan segala natijah dan kesan di sebalik setiap keputusan kita? Mempertimbangkan baik serta buruknya kesudahan sesuatu tindakan ataupun perbualan merupakan satu perkara yang amat dititik beratkan agama ini. Ia merupakan kesinambungan bagi sifat kebijaksanaan dan hikmah yang perlu dimiliki seorang mukmin. Sekiranya kita menelusuri hadis-hadis Nabi SAW, kita akan mendapati beberapa hadis di mana Nabi SAW menyifatkan diri seorang mukmin itu sebagai insan yang bijak. Sebagai contoh, hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahawa seorang mukmin tidak akan terjatuh di dalam satu lubang buat kali yang kedua. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ia sekaligus mencerminkan kebijaksanaan dan kekuatan minda seorang mukmin hasil dari latihan keimanan yang dilaluinya. Beliau tidak akan mengulangi satu kesilapan yang pernah berlaku. Hadis ini dan pelbagai lagi menjelaskan bahawa seorang mukmin, yakni orang yang beriman itu, perlu mampu untuk berfikir dan mampu pertimbangkan yang tepat. Beliau tidak akan membuat satu keputusan dengan tergopoh-gapah. Beliau mempertimbangkan kemaslahatan serta kesudahan yang mungkin akan berlaku. Bahkan dirinya tidak akan cepat melatah dan bertegang urat di atas setiap isu yang dirinya berhadapan dengannya. Isu-isu dan permasalahan akan terus berlaku. Ia merupakan asam garam kehidupan. Yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh berkaitan isu-isu tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah sekalian, daripada kisah ini terdapat dua pengajaran penting yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pada hemat saya, sifat tidak bergopoh-gapah perlu diaplikasikan pada dua situasi. Situasi yang pertama, ketika membuat keputusan. Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang bermaksud,
Ketenangan itu datang daripada Tuhan dan bergesa-gesa itu datangnya daripada syaitan. Hadis At-Tirmizi. Ia merupakan panduan kenabian yang perlu diperhatikan. Tiada kebaikan pada keputusan yang diambil dengan tergopoh-gapah. Bahkan kadangkala dengan tergesa-gesa, ia mendatangkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Daripada tergesa-gesa, yang digalakkan adalah dengan meminta pendapat insan lain sebelum kita membuat apa-apa keputusan. Tambahan pula, daripada berdoa dan melaksanakan solat istikharah, meminta juga petunjuk ilahi. Pada situasi yang kedua, ketika menyebarkan maklumat dan berita, seorang mukmin, yakni orang yang beriman, yang berusaha mencontohi Nabi SAW dalam segala gerak-gerinya, akan mendapati bagaimana Nabi SAW itu ketika berbicara. Nabi SAW hanya berbicara dengan yang baik. Sekiranya tidak, Nabi SAW memilih untuk berdiam diri. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang mukmin seharusnya sentiasa berhati-hati akan apa yang dibicarakan lisannya ataupun yang dicatat jari jemarinya. Sebagai contoh, sebelum kita memuat naik upload sebarang maklumat, gambar maupun berita di media sosial, perhatikan saudaraku, sudahkah kita semak kebenarannya terlebih dahulu? Ataupun kita hanya kerana ingin menjadi yang terawal menyebarkan maklumat tersebut, maka kita tidak mengambil kisah untuk menyelidik kebenaran maklumat yang kita peroleh. Ingatlah saudara, jika maklumat yang kita kongsikan itu didapati palsu, maka ia telah menjadi suatu tuduhan fitnah yang kita lontarkan kepada pihak mangsa. Dan jika maklumat tersebut ternyata betul, akan tetapi ia telah mengaibkan seseorang, maka kita seakan-akan telah berkata keji dan menjatuhkan maruah saudara kita yang lain. Perhatikanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintah kita untuk sentiasa menjaga maruah sesama saudara. Hadisnya yang bermaksud, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Justeru itu, janganlah kita tergopoh-gapah. Janganlah kita tergopoh-gapah ketika membuat sebarang keputusan atau berkongsi maklumat. Buatlah pertimbangan yang sewajarnya agar keputusan yang diambil tidak menjadi penyesalan kepada diri kita kelak. Sidang Jumaat yang saya kasihi, sirah, sejarah, kehidupan Nabi SAW telah banyak memberi pengajaran dan hikmah kepada umat Islam. Ia memberikan tarbiyah, pengajaran kepada kehidupan manusia. Maka sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, marilah kita menghayati sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama hayati akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiada siapa yang layak dijadikan contoh terbaik buat sekalian alam melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan menanamkan sifat-sifat yang terpuji ini, kita diberikan hidayah petunjuk daripada Allah SWT. Seterusnya menjadi insan yang bertakwa dan memperoleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله الحمد لله الحمد لله أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين
واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه فقال تعالى في كتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع أولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا